Halo teman-teman, hari udah malam ya, tapi kebetulan saya masih pingin bikin tutorial. Nah, kali ini saya pingin membicarakan sedikit mengenai tips and tricks buat teman-teman yang pingin belajar CSSP, ya. Nah, pertama kita mesti install ini kebetulan bicara mengenai penggunaan mind maps ya, yang sering digunakan untuk mempelajari materi-materi yang cukup luas dan kompleks. Pertama, saya ingin jelasin dulu nih, ada tool yang cukup bagus ya, namanya FreeMind. Nah, ini adalah tool yang saya gunakan untuk membuat ya, ini FreeMind mapping software ya. Nah, kebetulan ini tinggal download aja, ini klik link downloadnya di sini ya. Nah, kemudian setelah download ya, Anda tinggal install. Ya, kita install. Misalnya di sini saya udah install ya. Maksudnya saya mulai install. Kebetulan sih sudah diinstall sih ya sebelumnya. Kita tinggal accept aja, paling gampang. Nah, kemudian kita okekan aja. Nah, kebetulan FreeMind ini digunakan untuk membuat materi mind map. Jangan lupa bahwa FreeMind ini membutuhkan Java ya. Jadi diharapkan untuk mendownload Java ya. Ya, kita tinggal masuk ke download free Java software aja. Anda bisa tahu, klik aja Java download ya, nanti dia akan otomatis mendownload yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini saya pakai ini, pakai download internet download manager ya. Setelah download, saya tinggal open, tinggal install. Ya, nah setelah Java diinstall, kita bisa ulangin instalasi dari FreeMind ya, dengan asumsi bahwa Java sudah diinstal. FreeMind software akan berfungsi dengan baik ya, kalau enggak nanti ada error loh biasanya ya. Errornya menginformasikan bahwa kita harus menginstal Java. Ini kebetulan sudah selesai, saya close dulu ya, saya install ulang misalnya. Tinggal klik OK saja, klik Next beberapa kali, ya accept. Nah, kemudian klik OK, finish. Nah, ini kebetulan saya udah bikin untuk CSSP mind map. Nah, saya mulai dari CSSP CBK ya, double klik aja, dia akan otomatis membuka FreeMind. Nah, ini kebetulan saya udah bikin. Misalnya di sini saya bikin ini kita bisa kecilin sih ya, kalau memang ini bisa di 100% atau 150%. Misalnya untuk key principles, kita mulai dari understand the terms and definition yang mengenai teori pada subjek area ya. Misalnya contoh tentang security engineering. Kemudian di duanya apply atau implement the knowledge, ini practical application, gimana kita mengaplikasikan pengetahuan yang kita udah dapat. Kemudian ada threat, vulnerabilities, and impact, harus paham tentang threats-nya ya, ancaman, kerentanan, dan impact-nya atau dampak. Kemudian key principle yang lain seperti contohnya understand countermeasures dan safeguard security control yang ada. Ya, contohnya di sini dijelaskan mengenai
penggunaan security control yang berhubungan dengan manajemen, operation, sama technical, ya. Nah, untuk study method, kita bisa lihat di sini ada beberapa step, stepnya sampai 8, review, ya, ini bisa review study guide, bisa dari Cybex, bisa dari Sean Harris, ya. Kemudian highlight any important aspect per domain, misalnya ada definisi-definisi, ya, atau terminologi atau istilah-istilah yang asing yang kita kurang paham, kita bisa highlight ya di buku. Kemudian bisa bikin sendiri mind map ya, summary. Kemudian ada practice exam, ini termasuk sangat penting karena biasanya pengetahuan akan diuji dengan melakukan practice exam karena bahasanya juga beda ya. Cara IC Square menampilkan pertanyaan berbeda kalau dibanding dengan CompTIA maupun ISAKA misalnya. Kemudian kita bisa coba take some assessment test. Biasanya bisa minta sih dari instruktur saya bisa. Saya biasanya juga memberikan assessment test ini. Ya, kemudian rate your knowledge based on step 5. Kita lihat knowledge-nya sampai di mana. Apakah kita perlu lagi melakukan review atau tidak. Di step nomor 7, kita akan lihat di mana kita baiknya, di mana kita kurangnya. Kalau memang kurang bagus, mungkin kita perlu return to step 1, balik ke sini nih, ya. Review, bisa pakai flashcard untuk beberapa terminologi yang susah diingat, ya. Kemudian yang terakhir, maintain level of knowledge, ya. Biasanya sih kalau bisa ikut praktis lagi sekali, ya, biar bisa apa ujian dengan confidence yang tinggi. Nah, kemudian ada beberapa yang saya udah bikinkan di mind map ini, misalnya untuk beberapa materi seperti di sini ada domain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Nah, enaknya kalau di misalnya contoh di sini saya ambil di security risk management and risk management. Anda bisa lihat di sini ya. Ini banyak sekali. Kita tinggal double click aja buat expand. Misalnya contoh di sini saya mau expand di objektif nomor 1. Ini sebenarnya disusun berdasarkan objektif. Ada 11 objektif. Kita double click aja buat apa expand. Ya, ada information security triad, ada opposites ya. Kemudian di yang lain misalnya di governance. Ya, ada macam-macam nih ya. Mulai dari alignment security function, organizational processes, security roles and responsibilities, security framework, control framework, kita bisa double click ya. Kita bisa double click lagi di control framework ya. Misalnya ada yang kurang jelas nih mengenai framework, kita bisa tulis ini nih, bikin ini sendiri ya, catatan sendiri. Contohnya kita klik aja di sini, lalu kita klik kanan, lalu pilih new child note. Ya, kita kasih tambahan misalnya ini ASMS information security management system ya. Nah, ini kita bisa bikin begini. Nah, kemudian kita juga bisa kasih misalnya penjelasan tentang materi tertentu atau topik tertentu ya. Ya, sama juga yang lain seperti contoh di sini ada compliance ya. Ya, dijelaskan lebih rinci ya. Nah, kemudian enaknya kalau di sini kita bisa memberikan catatan sendiri, kemudian juga kita bisa cetak di sebenarnya, kita bisa ekspor ke misalnya PDF, JPEG atau HTML. Misalnya contoh kita ambil aja. Nah, kemudian dia akan otomatis membuat apa ringkasan seperti ini dan kita bisa lihat dalamannya juga ya. Kita tinggal expand aja. Ya. Misalnya sini ada licensing and intellectual property, kita expand ya, ada copyright dan ini. Nah, ini adalah menurut saya tool yang cukup berharga buat kita review ya. Nah, bagi yang tertarik dengan penggunaan atau apa mind map yang komplit,
dari semua domain ya, seperti yang ada di sini ya. Ini kebetulan hasil yang kita konversi ya. Ini ada contoh lain mind map yang dibuat juga jadi PDF ya. Contoh sederhana seperti ini kita buka. Nah, ini juga ada contoh ya. Cuma ini kecil ya, jadi agak susah lihatnya. Mending kita buat sendiri ya seperti ini nih ya. Oke, jadi mind map ini sangat sering digunakan untuk memfokuskan diri pada area-area atau topik-topik tertentu, di mana kita biasanya kalau baca buku itu agak pusing ya, karena strukturnya yang kurang. Nah, ini sebenarnya untuk yang namanya juga mind map ya, untuk mengatur pola pemikiran kita ya. Nah, ini kebetulan sudah lengkap. Silakan aja kalau ada yang ingin mendapatkan apa mind map yang lengkap berhubungan dengan materi CSSP misalnya. Ini juga contoh sederhana kriptografi ya. Silakan bagi yang ingin mendapatkan mind map lengkap yang berhubungan dengan CSSP ya, silakan kontak saya via email ya, atau mengirimkan pesan di YouTube channel saya ya. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk memberikan apa istilahnya kemudahan bagi kita belajar IT security, information security maupun cyber security. Contohnya di sini saya ambil contoh kasus CSSP yang cukup menjadi momok ya, agak susah memang, ini ujiannya memang berat ya, karena udah memang expert level dan diharapkan juga pengetahuan Anda udah lumayan dalam ya di bidang information security. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Ciao.